Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Hari Sabtu ini emang enaknya tuh bersihin sneakers ya. Pada episode kali ini kita bakal adakan sedikit tes ya. Gue pengen bandingin kedua produk untuk pembersih sneakers ini atau pembersih sepatu. Yang satu harganya 320 ribuan ya. Yang satu harganya cuma 70 ribu sampai 80 ribuan. Gak sampai setengahnya. Nah kira-kira tuh worth it yang mana sih? Apakah yang mahal ini emang dia jualan kualitas? Atau hanya gimmick aja? Nah, kita bakal komparasi pada episode kali ini. Yang pertama ini yang gue pilih adalah FAM ya, Shoe Care Kit. Kenapa gue pilih yang ini? Karena kalau misalnya kita cek di marketplace yang hijau, dia penjualannya tuh udah lumayan banyak ya, sekitar 4.000-an gitu ya, 4.000 pieces pada saat gue cek. Jadi gue penasaran gimana sih kualitasnya. Kalau yang kedua ini ada Crepe Cure ya. Ini adalah produk untuk pembersih sneakers juga. Biasanya itu ada di mall-mall. Kalau misalnya kita lihat di sini harganya Cure Ultimate Cleaning Kit itu harganya Rp320.000. Jadi kita bakal dapat satu sabunnya, kedua kita dapat kain microfibernya juga dan juga dapat sikatnya juga. Kalau yang ini karena ini juga paket lengkap, di sini ada sikatnya juga, ada microfibernya juga dan ada sabunnya gitu guys. Nah, kira-kira worth it yang mana sih buat teman-teman beli ya. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Pertama kita unboxing dulu. Benar-benar masih baru ya. Nah, di bagian dalamnya seperti ini ya. Kemasannya yang Crepe Cure ini lebih premium ya kemasannya tuh, dan ini tuh ready to go banget karena di sini sudah lengkap semua, tersedia dalam satu tempat yang sangat compact dan mudah dibawa kemana-mana guys. Kemudian yang ini bentuknya seperti ini. Kalau yang ini mungkin buat disimpan di rumah gitu ya, bukan untuk dibawa jalan-jalan karena, nah kita dapetin yang pertama. Oke. Yang pertama kita dapat sabunnya tentu saja. Oke, di sini ada keterangannya penggunaan dari sabunnya sendiri. Kemudian kita juga dapat sikat ya. Sikatnya seperti ini, standar aja, ada tulisannya juga FAM-nya ya. Ada tulisan FAM-nya juga di sini, FAM standar. Kemudian di sini ada kartu. Kemudian di sini ada kain microfiber berwarna pink kayak gini, guys. Oke. Ini yang pertama, gue udah siapin juga airnya. Nanti kita bakal tuang ke sini sabunnya. Kalau yang sebelah sini untuk yang Crepe itu ya. Nah, kita buka sekarang yang Crepe. Ini kita buang aja kali ya. Oke. Yang Crepe ini yang pertama kita dapat microfiber juga. Tentu saja ada tulisan Cure-nya di sini, lebih terlihat premium gitu ya. Ada bordirannya seperti ini. Cuma pas kita pegang tuh, kalau pas gue pegangnya warna pink sama warna putih ini lebih lembut yang warna pink ini, jujur ya. Ini lebih lembut, kalau yang ini agak sedikit lebih kasar. Di sini juga ada wovennya, tulisannya FAM kayak gini. Dan dari segi lebar ini lebih lebar ya, kalau yang ini tuh lebih kecil kayak gini guys. Oke, kemudian kita dapat tentu saja ya formula sabunnya, The Ultimate Sneaker Cleaner seperti ini. Udah gitu ada cara penggunaannya juga di bagian belakangnya. Yang ketiga kita dapetin sikatnya. Sikatnya ini lebih premium terlihatnya. Bulu sikatnya juga dia lebih lembut sedikit ya, yang warna kuning ini. Seperti ini guys. Nah, udah gitu juga dia lebih besar ya. Seperti ini perbandingannya. Oke. Dalamnya udah gak ada apa-apa lagi ya. Jadi di dalamnya ini dia seperti plastik gitu ya, dan lumayan solid, gampang banget buat dibawa kemana-mana guys. Nah, sneakers yang akan kita gunakan dalam uji coba kali ini, sneakers gua ini bitter banget ya, lumayan kotor banget tuh lihat. Ini adalah Air Jordan 1 Low UNC. Oke, sebelah sini. Kemudian ini ada Jordan 1 Low Breto. Yo, wow, dua-duanya bitter, dua-duanya kotor abis guys. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah tingkat kebersihannya tuh sama atau lebih bagus yang mahal 320.000 apa lebih bagus yang murah yang 70 sampai 80 ribuan ya? Kita coba langsung ya. Oke. Kita tuangkan ya sedikit seperti ini. Oke. Secukupnya aja. Yang kedua yang Crepe Cure. Oke.
Wah. Secukupnya juga nih. Wah, ini warnanya gold gitu ya. Kalau yang ini warnanya bening. Kita langsung lihat aja kira-kira gimana. Oke, sebelum kita mulai bersihinnya, kita pakai kamera yang di atas ya supaya terlihat lebih jelas, guys. Let's go. Kita mulai dari yang warna biru ini ya, atau yang UNC. Nah, yang UNC ini dia udah lumayan kotor banget ya. Kalian bisa lihat di sini kotor banget, kemudian di bagian side panelnya ini warna putihnya juga udah agak sedikit bladus gini ya. Kemudian di sini juga di sini ada cairan atau bekas kayak kena kopi gitu kayaknya ya. Terus di sini outsole-nya kotor banget kayak gini tuh. Kalian bisa lihat yang Breto ini yang jahit-jahitan di bagian midsole-nya ini agak warna coklat gitu. Gue sih berharapnya bakal jadi putih lagi nanti. Kemudian di bagian toe box-nya ini juga kotor banget ya, bekas tanah lumpur gitu. Di sini kotor dan di bagian outsole-nya juga ini kotor banget, guys. Oke. Sekarang kita mulai dari yang mana ya? Dari yang biru dulu kali ya, karena gue suka warna biru nih. Oke. Seperti ini. Ini tadi air yang sudah dimasukin sama pembersih yang frame ini ya. Kita langsung ambil aja airnya. Terus kita gosokin ke bagian midsole-nya. Oke. Ini udah lumayan ya, agak bersih. Nah, kalau udah kayak gini dilap pakai kain seperti ini. Oke, ini lumayan bersih ya. Di bagian midsole-nya ini udah noda-nodanya udah lumayan keangkat. Kalau di bagian midsole mungkin nyikatnya bisa agak keras, tapi kalau di bagian upper-nya mungkin jangan terlalu keras kali ya. Oke. So far sih lumayan membersihkan ya yang 80.000 ini. Oke, lumayan bersih. Sekarang kita coba dulu nih yang di bagian Breto ini. Oke, yang Breto ini pakai crepe ya. Dari crepe cairannya juga ini yang crepe. Oke, kita langsung masukin aja sikatnya. Kita sikat sini. Wah. Oke, kita bisa lap dulu. Lapnya pakai yang ini dong. Pakai yang dari Cure juga nih. Wah, biar nggak kecampur formulanya. Oke, ini lumayan bersih sih. Terus ini kita coba nih di bagian ini, tapi kita pakai yang dari crepe ya. Gue penasaran nih. Ini soalnya kotornya agak lebay nih yang si biru ini, UNC. Oke. Ini per yang sebelah kanan ya, gue gosok pakai dari crepe. Ternyata emang nodanya yang UNC ini lebih bandel ya dibanding yang Breto gitu. Jadi harus memang walaupun pakai yang mahal dia tetap harus effort untuk proses cucinya. Oke. Ya lumayan lah. Oke, kita lanjutin dulu sampai selesai ya. Yang Breto kita bakal bersihin pakai crepe, yang biru ini yang UNC kita bakal bersihin pakai frame ini. Kira-kira hasil akhirnya tuh seperti apa? Dan nanti di akhir video gue juga bakal kasih kesimpulannya. Kira-kira kedua pembersih sneakers ini tuh seperti apa? Oke, kita bersihin dulu ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Setelah gue bersihin ya kedua sneakers ini, yang warna biru ini gue bersihin pakai produk dari Fem yang harganya 70-80 ribuan. Kalau yang Bretto gue bersihin pakai Cure Crepe, oke? Okay? Atau Crepe Cure. Ini harganya 320 ribuan ya. Kalau misalnya teman-teman pengen beli kedua produk ini harganya segitu. Dan hasilnya setelah gue cobain dua produk ini, yang harganya lebih mahal itu nggak bisa membersihkan 4 kali lebih bersih gitu dibanding harga yang lebih murah. Jadi kalau menurut gue kualitas atau kemampuan kedua produk ini untuk membersihkan kotoran di sneakers kalian itu sama. Jadi yang 320 ribu ini juga nggak bikin sepatu kalian lebih cepat bersih gitu ya. Cuma ada sedikit catatan yang gue rasakan. Yang pertama di bagian paket pembeliannya ya. Untuk yang Fem ini kan karena kita dapat sikatnya yang bukan premium ya. Mungkin ada yang versi premiumnya, tapi yang gue beli ini yang bukan premium. Sikatnya ini lumayan keras. Jadi kita bisa aplikasikan kepada material yang lebih keras seperti di bagian midsole-nya dan di bagian outsole. Karena kalau misal pakai sikat yang dari Crepe ini kan dia sikatnya tuh lumayan premium dan lumayan lembut gitu ya, cocok untuk diaplikasikan di bagian uppernya atau di bagian leather dari sneakers kalian, karena kotorannya itu lebih cepat hilang ya kalau misalnya pakai sikat yang keras seperti ini. Yang gue suka juga ya di bagian handuknya atau kain dari produk Fem ini, dia lebih besar dan juga lebih lembut gitu ya dibanding handuk yang bawaan atau microfiber bawaan dari Crepe ini. Memang kedua produk ini kalau menurut gue ada plus minusnya ya, nggak benar-benar perfect ya, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga dengan budget kalian masing-masing. Kalau yang Crepe ini kalian bisa dapetin packaging yang lebih bagus, bisa kalian bawa kemana-mana dan juga tampilannya yang lebih elegan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman suka yang penting murah, kalian bisa pilih yang produk dari Fem ini, karena dari segi packaging biasa aja, tapi dari segi fungsinya untuk membersihkan sneaker kalau menurut gue kemampuan kedua produk ini sama. Jadi pilihan balik lagi ke teman-teman semua ya guys. Nah guys, buat teman-teman yang lagi cari sneakers nih, kalian bisa follow Instagramnya @nysus_supply, karena di sana banyak banget sneakers-sneakers dengan harga yang terjangkau atau bersaing dengan market tapi dijamin original, autentik 100% guys. Jadi don't worry ya kalau misalnya teman-teman pengen belanja ke nysus_supply. Kalau misalnya teman-teman pengen cari sneakers tapi pengen langsung datang ke toko offline-nya, kalian boleh langsung follow Instagramnya @daynight.sneakers. Outletnya berada di Bintaro Sektor 9 di Fresh Market. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Bintaro, langsung aja datang ke outletnya daynight.sneakers ya guys. Nah guys, mungkin sekian video perbandingan kedua pembersih sneakers ini yang harganya mahal dan harganya terjangkau. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memilih produk untuk membersihkan sneakers teman-teman semua. Gua ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.